Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Presiden dan Timbalan Presiden UMNO diharap tidak mengeluarkan sebarang kenyataan mengelirukan berhubung isu pelanggaran perlembagaan UMNO pada Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang telah dilaporkan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Ahli UMNO bahagian Kuala Nerus, Muhammad Aizad Fikri Muhammad Nasir berkata, semua pihak perlu memberi ruang kepada badan bebas itu untuk menjalankan siasatan selepas menerima laporan dan mengambil keterangan berkenaan perkara itu. Jelas beliau, pihak berkuasa itu berpuas hati dan memberi jaminan akan menjalankan siasatan secara ideal secepat mungkin. Saya harap mereka dapat bersabar dan tidak mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan. Biarlah ROS menjalankan siasatan dengan adil dan bebas. Terima kasih kepada ROS kerana bersikap tegas. Rakyat di luar bijak menilai. Biarlah masa yang menentukan segalanya, katanya di sini pada Rabu. Dalam perkembangan sama, Muhammad Aizad Fikri memberitahu dia telah selesai dipanggil untuk memberi keterangan lebih 2 jam susulan laporan dibuat melibatkan usul jawatan Presiden dan Timbalan Presiden yang tidak dipertandingkan dalam pemilihan parti